and welcome back to Eka Yunes Channel. Di video kali ini aku mau ajakin kalian semua pergi ke tempat nongkrong, tempat ngopi yang lagi viral banget di Tangerang. Yes, ini adalah Kopi Nako cabang Alam Sutra. So guys, tren tempat nongkrong yang menyediakan berbagai kopi susu kekinian memang sedang marak-maraknya nih, termasuk di daerah Tangerang. Lebih tempat ngopi yang terletak di Alam Sutra, lebih tepatnya di seberang Flower Bliss Alam Sutra dan di belakang dari restoran ikan bakar Cianjur ini menawarkan suasana yang warm and homey. Cocok banget nih untuk kamu yang ingin berlama-lama hangout dengan teman-teman atau mengerjakan tugas karena wifi yang Kopi Nako tawarkan untuk para customer. Terlihat begitu masuk banyak dekorasi bunga dan juga balon-balon dengan ucapan congratulations menandakan bahwa Kopi Nako cabang Alam Sutra ini baru saja launching di pertengahan September tahun ini. Nah, bentuk bangunannya tuh glass house guys, jadi kayak semi rumah kaca gitu loh. Nah, ini tuh cantik banget kalau kamu ingin menikmati golden hour dengan pencahayaan yang maksimal untuk mempercantik selfie kamu. Memang untuk cabang Alam Sutra ini mereka baru saja launching di pertengahan September ini. Dan mereka pun punya banyak sekali cabang-cabang di kota-kota besar khususnya Jabodetabek. Untuk cabang Alam Sutra mereka memiliki 4 gedung indoor dengan 2 lantai tentunya. Dan juga area outdoor yang jauh lebih luas. Jadi memang ini cocok banget nih untuk jadi destinasi kalian untuk sekedar bersantai. Selain memang Kopi Nako ini baru saja launching, tempat ini memang cocok sekali untuk kalian bersantai ataupun berkumpul. Jadi memang antusiasme masyarakat di sini cukup tinggi, terlihat cukup ramai pengunjung dengan kondisi di weekdays dan di sore hari. Untuk fasilitas yang mereka sediakan cukup lengkap selain musola dan juga ada toilet yang bersih. Kopi Nako cabang Alam Sutra ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam untuk weekdays dan jam 7 pagi sampai jam 9 malam untuk weekend. Sedikit tips dari aku, kalau kalian mau menikmati dan bersantai di sini di weekend, sebaiknya kalian bisa datang di sekitar jam 3 sore. Karena kalau weekend memang tempat ini selalu full bahkan waiting list loh. Oke, aku mau payment dulu dan di sini adalah tempatnya para driver online pick up pesanan kalian. Jadi dibedain gitu tempatnya untuk driver atau customer. Gak hanya itu, mereka pun punya area bawah tanah gitu guys. Nah di sini area yang diperkhususkan untuk area workspace. Jadi untuk kalian yang mau meeting, ketemu klien, atau work from Kopi Nako bisa cobain ke area ini ya. Di sini mereka punya area parkir yang cukup luas. Tapi jangan salah, kalau weekend kalian nggak bisa parkir di sini karena terlalu full. Nah, di sini sambil nunggu pesanan, aku jalan-jalan dulu nih sama Almer. Saran dari aku, kalau kalian mau bawa baby atau toddler ke sini, kalian bisa pilih tempat di indoor area karena untuk outdoornya full sama asap rokok, babes.
Untuk area indoornya pun gak kalah cozy. Feels like home deh pokoknya. Di sini aku order menu donat siram, es kopi nako strong, dan juga ice coklat yang dibanderol seharga Rp23.000 aja. Gak hanya itu, mereka pun banyak pilihan menu lainnya sebagai berikut. Yuk, kita lihat gimana cantiknya suasana sunset yang mereka tawarkan di sini. Semakin sore, tentunya semakin banyak pengunjung di sini, bahkan sampai waiting list loh. Gimana menurut kalian? Tetap cantik kan dengan kondisi sunset yang mereka tawarkan di sini? Sekian jalan-jalan ke Kopi Nako Cabang Alam Sutra. Semoga kalian semua suka sama videonya. Stay happy, stay healthy, and stay safe ya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe, dan juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!